ada ya dapat sepeda tadi? Banyak gak seneng ya? Banyak gak seneng ya? Kenapa sepeda malah gak seneng? Lain tuh di Zumbi ya, pas suka di Zumbi. Oh, sepedanya gak seneng tapi dapat sepedanya seneng ya? Iya, dapat sepedanya. Iya, terus pas mau balik langsung dikasih sepeda gitu. Bapak, Jokowi bilangnya gimana? Bapak bilangnya tadi gimana ya? Kamu dapet, gak usah kamu salah kasih sepeda gitu. Gak ditanyain apa-apa? Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang biasa. Iya, ditanyainnya kenapa takut sama jarum suntik itu tadi. Setelah dapat sepeda perasaannya gimana? Dapat sepeda lo? Kaget tapi nyebelin kan itu kais aku nggak suka takut sama jarum antara seneng sama malu sih antara seneng sama malu iya. Kalau nanti vaksin keduanya gimana? Kalau nggak ikut ya kayaknya. Soalnya waktu kemarin itu kan ada daftar ini ya, iya, yang mau ikut ini terus saya pikir tuh nggak ikut disuntiknya. Sebenarnya saya mau disuntik tapi maunya akhir biar nggak kelihatan gitu loh. Ternyata malah pas di sini ternyata disuntik duluan mana diliatin teman-teman banyak. Tapi cuma diliatin Pak Jokowi nggak tadi? Iya, kalau suntiknya ini ya? Enggak, suntiknya enggak. Belum diliatin. Rencana sepedanya buat apa nih? Apa ya? Mau dipakai sendiri apa? Kemungkinan masih dipakai sendiri. Belum punya sepeda ya? Kalau di rumah tuh pernah ada sepeda, tapi jarang. Jarang dipakai. Nanti mau dipakai sendiri di sekolah atau buat di sekolah? Ya, kemungkinan dipakai buat sekolah sama muter-muter. Tapi yang nggak tahu sih ke depannya gimana. Aslinya dari mana, dek, rumahnya? Pucangan. Pucangan? Pucangan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa deh kan. Fair yang bilang nggak sakit itu bohong. Ini teman-temannya nggak bilang ada digigit semut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya.